Ya saudara, harga cabai merah hingga saat ini masih bertahan di harga Rp90.000, turun Rp5.000 sampai Rp10.000 per kilogram dari harga sebelumnya. Salah seorang pedagang cabai merah di pasar tradisional modern Kota Bengkulu menyampaikan, harga cabai merah saat ini masih Rp90.000 per kilogram. Harga cabai rawit Rp60.000 per kilogram, sedangkan cabai setan mencapai Rp100.000 per kilogram. Diduga pemicu kenaikan harga cabai karena kurangnya hasil panen petani daerah pemasok, harga pupuk naik dan akibat pengaruh cuaca ekstrim. Cabai merah hari ini sudah menjangkau Rp90.000 per kilo. Rp90.000 per kilo. Ini ada kenaikan apa turunnya? Kenaikan. Kenaikan sebelumnya berapa? Kalau sebelumnya cuma 70-an. Hari ini sudah 90. Kemarin sempat 90. Ini penyebabnya kenapa? Kalau ini penyebabnya salah satunya dari pengaruh cuaca juga. Salah satunya dari pupuk, harga pupuk. Salah seorang warga mengaku, meskipun harga cabai merah naik, terpaksa dibeli karena sudah menjadi kebutuhan untuk usaha. Sementara, untuk kebutuhan sehari-hari, para ibu rumah tangga harus pandai mengatur strategi dengan cara mengirit. Ya, mau gimana lagi, Pak? Terpaksa kita beli, Pak. Apa solusinya untuk mengirit gimana? Gimana mau bisa mengirit, Pak? Pakainya kalau seminggu itu 2 kilo. Satu minggu 2 kilo? Iya. Kenapa ada usaha? Apa gimana? Ya, usahanya Bunda yang belum bisa. Hah? Usaha kita langsung yang kami masak. Masak sejak. Untuk masak, ya. Tetap beli ya. Walaupun berapapun tetap beli ya. Iya, Pak. Ya, paling dikurang lah Pak kemarin. Kebetulan kurang pakai satu itu. Pakai cabai ya? Satu minggu berapa? Hah? Biasanya satu minggu berapa? Seperempat. Seperempat. Saya tidak sampai. Bertiga. Ini walaupun mahal gimana Bu? Waalaikumsalam. Ya dibeli seperti biasa, mau nggak mau. Apa? Karena rezekinya meningkat. Oh iya. Senyumnya aja Pak. Selain cabai merah, harga komoditi lainnya juga ikut naik seperti bawang merah mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Hasan Basri, TVRI Bengkulu, melaporkan.